Sial benar nasib remaja ini. Niat membeli telepon genggam melalui media sosial dengan pembayaran cash on delivery atau COD. Ia malah tertimpa musibah. Bukan telepon genggam yang didapat, justru ia jadi korban aksi kejahatan perampokan. Tak hanya merampas dompet dan uang tunai, pelaku turut mengambil paksa sepeda motor korban. Di hadapan polisi, tersangka mengaku kerap menggunakan modus tipu-tipu jual beli telepon genggam untuk merampok korban-korbannya.